Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membuat cara membuat apa namanya alat untuk melintir daun bonsai dari kawat. Ini obeng min, lebarnya sekitar 6 mili ya. Ini saya mau bagi dua dulu, langsung aja kita bagi. Ini rencana bagi dua ya, di tengah-tengah. Oke, kita bagi pakai gerinda. Kikir sedikit biar bentuk agak membundar. Luar dalamnya. Bentuknya ya, nah, nanti kita coba ya dulu apakah bisa diana bentuk daunnya. Oke, ini kawatnya ya, seperti ini ya. Set. Oke, lagi di sini. Okay.